Ini mah apa sadar, janganlah lu jangan. Cepak ya. Nih, comblangan mah gua amat ya. Ya, sini aja nih duduk. Duduk. Iya. Duduk aja. Sebelah sini dia. Kalau enggak di sana tuh. Apa yang usaha 183 kakak satu kelurahan, satu RT saya, satu RT ya. Usahanya konveksi berapa? Yang usaha konveksi waktu kemarin saya ada data 62 kakak. Iya. RT berapa pak? RT 1 RW 2. Maksudnya selain seragam sekolah gitu tuh pak? Sekolah gitu. Jadi sekarang lagi nggak jalan nih. Beralihnya kemana itu untuk nanganinya? Kuli siapa? Banyak kuli. Oh, dari sini. Kuli bangunan. Kuli, ada yang kuli bangunan, ada kuli jahit, tapi di luar ada. Tapi nggak jahit sekarang sekolah lagi. Pak, kalau untuk pekerjanya warga sini juga pak? Iya. Warga semuanya sini. Warga sini pak ya? Dari sini semua. Kalau kekurangan anak buah penjahit ya paling ngambil dari tangga sebelah, kamar sebelah. Waktu itu di data ada 40. Ya, ternyata sekarang tambah lagi gitu. Ada 62. Ada sekitar 2 atau 3 tahunan lah. Cuma sembako beras doang. Oh. Gak ada yang lain. Yang bantuan UMKM belum dapat, Pak? UMKM itu masing-masing ada yang dapat, ada yang enggak. Karena yang mendaftarkannya itu kan kita yang koordinir. Ada mandat dari kelurahan. Ajukanlah dengan syarat SKU atau petaka segala macam. Kita sodorkan ke kelurahan, ada juga yang dapat. Tapi tidak semuanya dapat. Enggak semuanya dapat. Nominalnya berapa, Pak? 1.200.000. Iya.